dua ya. Ini anak ibu ini. Iya. Itu sama itu teh manis sangat ya. Kami sudah dari dulu ingin buka sesuatu kuliner. Nah, karena suami paling suka bakso dan saya suka mie ayam, ya mie ayam sama bakso cocok ya. So, akhirnya membuat keputusannya, yuk kami coba buka warung mie ayam. Nah, so akhirnya mulai dari situ untuk cari pemasukan yang lain. Untuk kami, untuk di sini, makanan pertama, karena kami sendiri juga merasakan pandemi seperti apa, paling penting untuk kami, harga murah, so, semua orang siapapun bisa datang untuk makan. Kemudian walaupun murah rasanya harus enak. Nah ini juga salah satu alasan mengapa pilih mie ayam sama bakso. Karena ketika contohnya pilih makanan lain belum tentu bisa kasih harga murah. Kami paling penting juga kami tidak sendiri tidak suka terlalu manis. So, ini mengapa kami cari lebih mie ayamnya lebih gurih dibanding manis. Tetapi untuk inputnya rasa Belanda nggak ada, so, tetap rasanya Indonesia sekali. Kami buka dari 17 Agustus hari Merdeka kemarin. So, awalnya malah harganya 5.000 untuk satu porsi, semula dari awal, 5.000 ya? Awalnya. Tetapi sejak 1,5 bulan lah kami naikin harga, so, mulai dari 7.000 untuk satu porsi mie ayam. Dan selain mie ayam, kami pasti juga jual bakso. Bisa pilih mie ayam sendiri atau bakso sendiri, tetapi juga ada campur. So paling laris saat ini mie ayam bakso. Kemudian kami sejak sebulan juga jual miago. Miago itu ya mie ayam goreng lah. So mie ayam tanpa kuah, tetapi bumbunya berbeda dengan mie ayam biasa. Waktu kami buka memang cari nama dan kami dua-duanya pengen nama sedikit sarkastis lah, bukan tidak jelek, tetapi banyak mie atau warung pakai nama atau pakai kata seperti berkah atau nah kami cari yang lebih sarkastis. So contohnya dulu ada juga ada pikir mie ayam bakso Amsterdam atau apa, tetapi pikiran ketika pakai seperti Amsterdam nanti otomatis orang ekspektasi harus ada rasa Belanda. Nah, so, akhirnya ya nggak tahu tiba-tiba kami dapat telolet dan kami dua-duanya cocok dengan itu dan ya lucu aja. Selamat makan. Mie ayam? Saya. Sesuai harga 7.000